warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Kumpulan Diamond dalam majlis undang akan membentangkan projek inovasi yang dihasilkan oleh Kumpulan Diamond. Peralatan ini dikenali sebagai ENRTSB, iaitu Emergency Response Team Smart Home. Pasukan Smart Team di majlis undang mengalami kesukaran bagi membawa peralatan pertolongan cemas ketika berlakunya kecemasan. Kumpulan Diamond telah mencipta ERTSB bagi membantu pasukan Smart Team majlis terpendam dalam menyelamat ketika berlakunya kecemasan. Kebiasaannya dalam setiap tugasan menyelamat, terutamanya ketika bencana, seseorang petugas memerlukan pelbagai peralatan pertolongan cemas seperti berikut. Dapat lima hasil signifikan yang telah dikenal pasti oleh Kumpulan Diamond daripada penghasilan ERTSB ini, iaitu yang pertama sekali adalah perkhidmatan tenaga manusia, keselamatan, meningkatkan kualiti semasa operasi, keselesaan pengguna dan keperkasaan tugas. Terdapat dalam penggunaan alat ini adalah perkhidmatan dari segi kos. Sebelum ini, kos bagi keseluruhan adalah berjumlah RM12,980.50 itu dengan menggunakan bacaan 4 roda. Tetapi dengan ERTSB ini, kumpulan hanya menggunakan motosikal dan kos yang dianggarkan adalah berjumlah RM2,500 saja. Jadi di sini terdapat penyelamatan kos. Pergerakan dengan menggunakan motosikal adalah lebih pantas berbanding dengan kenderaan pacuan 4 roda. Ini kerana kenderaan jenis motosikal akan dapat tiba di kawasan bencana dengan lebih pantas serta dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, dapat melalui jalan yang kecil dengan pantas dan boleh terus bergerak tanpa menunggu lain-lain anggota. Dan untuk makluman, kos bagi penghasilan ERTSB ini adalah jumlah RM337 sahaja. Secara keseluruhannya, penggunaan inovasi ini sangat membantu anggota Smart Team Pendam dalam melaksanakan tugasan penyelamat dengan kadar segera. Dan selain itu juga, projek ini dapat dipermudahkan di penggunaannya kepada rakan jabatan untuk